Nama saya Muhammad Fikri. Burung atas nama Afi. Namanya burung Rica Olor Hijau. Olor Hijau. Olor Hijau kalau nggak salah di sini yang juara juga. Iya. Biasanya main berapa sesi? Main 3 sesi. 2 sesi, 3 sesi. Juara masuk berapa aja? Masuk 1, 2, 3. Hari ini masuk juara? Masuk juara 1, 2, sama 1. 1, 2, 1. Kalau boleh tahu si siapa tadi nama? Olor Hijau. Kerjanya gimana? Kerjanya rapi emang, kadang roll tembak. Buru beli di kios, kios Fadli Samyong. Begitu masalahnya gimana bisa milih sampai akhir tahun ini? Cuman kebetulan. Nggak sengaja beli, lagi hoki. Lagi ngopi pas ada burung. Katanya dengar-dengar belum lama ya, baru habis lebaran. Iya. Baru sebentar berarti di tangannya sih. Ini rawatannya gimana? Rawatannya gampang. Cuman harian full ablak, yang malam terus yang krik, tiga pas mau jalan main tiga sama ulat tiga, yang krik tiga ulat tiga. Setelah gantang mau turun lagi yang krik satu ulat satu. Dua sesi sebelum main itu sesi kedua. Nah ini tadi ini burung katanya sold out. Sold out ya. Barusan gantang. Iya. Siapa yang ngambil itu? Om Puksin. Kenapa? Dengar nggak tadi dari Om Puksin? Kenapa dia mau tertarik dengan Olor Hijau? Wah kurang tahu tuh. Katanya bosan main murai. Oh, lihat ini langsung pengen. Oh, iya. Oke. Okay. Akhirnya di lepas dikasih ke Om Puksin. Iya. Kenapa Om? Iya. Udah. Kenapa dilepas? Ya ada rezeki yang masa di ini. Masa ditolak. Oh, gitu gitu aja. Nah ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih, ini di mahar berapa nih kalau Rijo di rumah masih? 15. 15 juta. Iya. Oke, ngomong-ngomong katanya cuma punya burung satu doang di rumah. Kalau ini dijual, gimana mainannya? Hah? Kalau ini dijual gimana mainannya? Nyari lagi ntar. Banyak nih, adem ya, nyari lagi. Iya. Oke, Om, harapannya ke depan apa sih, Om? Setelah Olor Hijau nih akhirnya dilepas ke Bukit. Harapannya mudah-mudahan stabil di Om Bukit. Di Bos Baru mudah-mudahan tetap stabil. Jalan, kudu.